Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى في آية أخرى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين جماعة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian hamba Allah yang tengah menjalani kesibukan beraktivitasnya, alhamdulillah kita yang belum tentu dalam pandangan Allah disebut sebagai hamba yang saleh, kita yang belum tentu dalam pandangan Allah bebas dari maksiat, kita yang belum tentu dalam pandangan Allah banyak dan berat amal timbangannya, namun dengan cinta dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih dilembutkan hati kita, masih diringankan langkah kita untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat ini dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam catatan sederhana khatib, jika seorang muslim berusia 20 tahun maka sekurang-kurangnya ia telah melaksanakan ibadah Jum'ah sebanyak 650 kali di dalam hidupnya. Jika ia berusia 30 tahun, maka sekurang-kurangnya ia telah melaksanakan ibadah Jum'ah sebanyak 1215 kali di dalam hidupnya. Jika ia berusia 40 tahun, maka sekurang-kurangnya ia telah melaksanakan ibadah Jum'ah sebanyak 1650 kali di dalam hidupnya. Demikian seterusnya sesuai dengan jumlah bilangan usianya. Allahu Akbar. Masya Allah. Di antara sekian ribu Jum'at yang telah kita tunaikan, di antara sekian ratus ribu ruku dan sujud yang kita laksanakan, apakah itu tidak cukup untuk dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika itu tidak cukup, lalu butuh berapa ribu Jumat lagi yang kita butuhkan? Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap dan berdoa kepada Allah di Jumat ini dijadikan sebagai Jumat yang terbaik.
Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengetahui apakah Jumat ini jadikan Jumat yang terbaik, mungkinkah kita sudah mengetahui bagaimana hakikat ibadah Jumat? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melalui momentum khutbah yang singkat ini, izinkan khatib untuk mengupas sedikit bagaimana hikmah dan hakikat Jum'ah itu. Berbicara mengenai hakikat Jum'ah, kita akan diantarkan oleh perjalanan sejarah. Sejarah kaum jahiliyah. Suatu kaum yang bahkan jauh sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Di antara mereka terdiri dari berbagai profesi. Ada yang pedagang, bisnismen, dikenal dengan tujar. Ada pula yang bisa membuat lirik-lirik yang indah, dikenal dengan syair, syuara. Ada pula profesi di antara mereka sebagai kahin, dukun, atau sahir, tukang sihir. Di setiap sepekannya mereka melakukan aktivitas sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing. Di hari yang pertama mereka menyebutnya Yaumul Ahad, hari yang pertama. Di hari yang kedua mereka menyebutnya Yaumul Itsnain, hari yang kedua. Dari bahasa Arab Itsnain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Di hari yang ketiga mereka menyebutnya Yaumul Tsulatsa, dari bahasa Arab Tsalatsa diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Di hari yang keempat mereka menyebutnya Yaumul Arba'a, hari yang keempat. Dari bahasa Arab Arba'a diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Di hari yang kelima mereka menyebutnya Yaumul Khamis, hari yang kelima. Dari bahasa Arab juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Di sepekan ini para tujar, pedagang mengumpulkan harta sebanyak mungkin, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk nanti ditampilkan di hari yang keenam. Begitu pula sahir, pergi ke bukit-bukit, ke lembah-lembah untuk memunculkan ide-ide terbaik, musik-musik terbaik, puisi-puisi terbaik untuk nanti ditampilkan di hari yang keenam. Begitu pula kahin, sahir, dukun ataupun tukang sihir, mereka mengumpulkan ide-ide terbaik, membuat mantra-mantra dan jimat-jimat terbaik untuk nanti ditampilkan di hari yang keenam. Hadirin, uniknya hari yang keenam tidak lagi mengambil dari bahasa Arab Yaumus Sittah, hari yang keenam, atau Yaumus Sadis, hari yang keenam. Namun mereka menamainya dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berbangga-bangga diri sebagai orang Arab. Hari di mana ia menampilkan kebanggaan dirinya. Pedagang menampilkan kekayaannya bahwa sayalah yang terkaya. Karena siapapun yang bisa lebih di atas rata-rata, dia akan diangkat sebagai hartawan terhormat di masanya. Sahir, sihir-sihir terbaik ditampilkan yang terbaik, maka dialah yang akan dipilih sebagai panutan di dalam setiap kegiatan-kegiatan acara seremonial. Begitu pula syuara, syair-syair indah, mereka akan menjadi penyair-penyair yang terindah, akan ditampilkan di hari yang keenam. Euforia mereka lakukan, mereka bersenang-senang, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Namun Allah Subhanahu wa taala berkeinginan yang lain, ingin memunculkan sebuah sejarah baru, sejarah untuk kaum muslim, di mana sesaat sebelum hijrah ke Madinah Al Munawwarah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam satu surah, di mana untuk memperkenalkan bagaimana perbedaan antara umat muslim dan yang belum masuk ke dalam agama Islam. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jika engkau diseru untuk melaksanakan ibadah salat di hari Jumat.
Allah Subhanahu wa taala langsung merubah dari mereka yaumul arubah kita menjadi yaumul jumah. Ini adalah prototipe baru yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus berbeda jalan pikirannya, jalan aktivitasnya dengan orang-orang yang belum beriman. Maka dari itu, ketika di saat masa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu di hari Jumat memberikan sebuah solusi. Hari Jumat adalah hari solusi, di mana kita bisa memberikan sebuah solusi jalan keluar terhadap segala persoalan. Demi Allah, Khatib sampaikan, di masa itu tidak ada yang kelaparan kecuali datang Jum'ah, maka hilang dan lepas kebutuhan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Tidak ada orang yang kehausan kecuali datang Jum'at, maka hilang lepas dahaganya. Tidak ada yang kesulitan di hari itu kecuali datang Jum'at, maka terbantulah jalan keluar, solusi yang bisa diberikan. Maka dari itu, melalui momentum ini, masjid, musala, apapun itu bisa menjadikan sebuah solusi. Karena kita tahu, bahkan perusahaan-perusahaan barat, perusahaan-perusahaan Indonesia sekalipun, BUMN maupun apapun, berlomba-lomba untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik. Khatib sampaikan sedikit salah satu visi, salah satu misi anak BUMN di Indonesia yang memiliki misi untuk memberikan sebuah solusi yang terbaik. Salah satunya adalah to provide integrated and reliable aircraft maintenance solution. Ada solusinya. Semua perusahaan Telkom, Boeing, apapun itu memberikan sebuah solusi, tawaran jalan keluar, jalan yang terbaik. Oleh karena itu, maka melalui momentum ini, mari kita bisa memberikan sebuah jalan keluar, jalan solusi untuk kehidupan sesama, dalam baik itu sosial maupun lainnya. Dan tidak lupa, dari sekian ribu Jum'ah yang kita tunaikan, maka ada satu tanda cinta yang tak perlu, yang perlu kita ingat kembali, yakni cinta tidak hanya sebatas ucapan, tapi bagaimana kita mampu mengorbankan apa yang kita mau, apa yang kita punya. Kita tahu ujian Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berani mengambil dua pilihan pahit ketika itu, apakah mengorbankan anaknya atau yang lainnya. Ini adalah dua pilihan sulit. Mampukah dia menyembelih ketika itu atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Mari melalui momentum ini juga kita niatkan untuk persiapan di bulan yang akan datang. Kita akan diuji. Allah tahu kita sedang sulit di masa pandemi ini, tapi Allah juga menguji apakah kita mampu di saat yang sulit kita mampu tetap berkorban dengan niat taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatan awal di bulan ini, kita berniat untuk bisa berkorban dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salliyan ala nabiyil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Ibadullah, ittaqullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengakhiri khutbah yang singkat pada khutbah yang kedua siang hari ini, khatib bersama-sama mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama menundukkan hati kita sejenak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai jabatan, pangkat, tahta ataupun itu, tanggalkan di pintu masjid ini. Kita mengakui, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bukanlah siapa-siapa, bahwa kita tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika di antara kami ya Allah datang ke masjid ini dengan lumuran dosa, hamba mengakuinya ya Allah ya Rabb. Hamba berbuat zalim di minggu lalu ya Allah. Hari ini hamba berbuat zalim, durhaka kepada orang tua, durhaka zalim kepada keluarga kami ya Allah. Hamba berbuat dosa ya Allah, hamba mengakui itu ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Allahumma in kan zamban farwala hamman illa farrajta. Ya Allah, bila mana ada yang datang di antara kami hadir di sini membawa kegelisahan, kesulitan baik di hidup sosialnya maupun rumah tangga maupun di tempat kerjanya ya Allah, jangan biarkan kami keluar kecuali Kau telah memberikan jalan keluar ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ya Allah, bila mana ada yang sakit di antara kami, keluarga kami, orang tua kami ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Berilah kemudahan untuk bisa hidup seperti sedia kala ya Allah, untuk bisa beraktivitas dan beribadah. Wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Bila mana ada yang memiliki hajat di antara kami ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat orang tua kami ya Allah. Kabulkanlah hajat anak turun kami ya Allah. Kabulkanlah hajat istri dan keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menggapai duniamu, mudahkanlah kami dalam menggapai urusanmu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa berkurban di bulan depan ya Allah, di bulan Zulhijjah. Niat kami ini ya Allah sebagai saksi di masjid, di tempat di muka terbaik, di tempat terbaik di muka bumi ini ya Allah. Kami berniat untuk bisa berkurban di bulan Zulhijjah, bulan depan ya Allah. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi jalil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.